Selamat datang di channel Ultras Corner. Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, dan Edinson Cavani berebut nomor 7 di Manchester United. Kok bisa? Dini hari tadi, jurnalis Italia Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United selangkah lagi mendapatkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Untuk mendatangkan Jadon Sancho, Manchester United berani mengelontorkan 90 juta euro atau sekitar 1,54 triliun. Nantinya, Jadon Sancho akan dikontrakkan Manchester United selama 5 tahun atau hingga 30 Juni 2026. Jadon Sancho ke Manchester United? Here we go! Kesempatan telah mencapai antara Manchester United dan Borussia Dortmund. Nominal transfer 90 juta euro dengan bonus. Biaya agen dan kesepakatan personal telah tercapai. Kontrak sampai 2026. Tes medis ditunda, namun sudah resmi. Lanjut Fabrizio Romano. Laporan dari Daily Star menyebutkan bahwa Sancho akan menerima 250 pound sterling atau sekitar 5 miliar tiap minggunya. Gaji baru Sancho di Manchester United diketahui 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan gaji yang ia terima dari Borussia Dortmund. Di Dortmund, bintang Inggris berusia 21 tahun ini hanya menerima 100 ribu pound sterling atau sekitar 2 miliar tiap minggunya. Sancho diketahui akan menerima gaji yang lebih tinggi dari Bruno Fernandes dan Marcus Rashford, dua bintang andalan Manchester United. Sekedar informasi, Jadon Sancho identik dengan nomor 7 bersama Dortmund. Tentu, mantan pemain akademi Manchester City ini berharap bisa mendapatkan nomor punggung 7 tersebut di Manchester United. Sayangnya, Jadon Sancho harus bersaing dengan dua nama lain. Yang pertama adalah Edinson Cavani, penyerang berjuluk El Matador ini menggunakan nomor punggung 7 di Manchester United sejak musim lalu. Edinson Cavani pun tampil garang bersama Manchester United di musim 2020 hingga 2021. Dari 39 pertandingan, Edinson Cavani mengemas 17 gol. Nama lain yang berpotensi mendapatkan nomor 7 Manchester United adalah Cristiano Ronaldo. Pemain yang terikat kontrak bersama Juventus hingga 30 Juni 2022 ini kadang-kadang akan meninggalkan Juventus pada musim panas 2021. Manchester United merupakan salah satu klub yang berpotensi dipilih pesepak bola berjuluk CR7 tersebut. Terlebih, menurut jurnalis The Sunday Times, Duncan Cutlass, petinggi Manchester United, bertekad mendaratkan Cristiano Ronaldo. Sancho akan memberi banyak pilihan bagi Ole Gunnar Solskjaer untuk meracik lini depan United. Sebab, sang manajer juga punya Marcus Rashford, Mason Greenwood, Edinson Cavani, Anthony Martial, dan Daniel James. Lantas, seperti apa formasi ideal United bersama Jadon Sancho? Formasi 4-3-3. Sancho bisa bermain untuk peran penyerang sayap. Dia bisa jadi pelayan bagi Edinson Cavani pada formasi 4-3-3. Formasi ini juga akan mengurangi beban bertahan yang harus ditanggung Sancho. Sancho di kanan, Rashford di kiri, dan Cavani di tengah. Ideal bukan? Lalu, masih ada Bruno Fernandes yang akan mendapat bantuan dari Scott McTominay dan Paul Pogba di lini kedua. Trio Inggris di depan. Formasi ini sangat membuat Gareth Southgate sebagai manajer Inggris senang. Sebab dia punya opsi lain untuk mengisi lini depan Inggris jika dua pemain andalannya, Harry Kane dan Raheem Sterling, absen. Trio Inggris, Sancho, Rashford, Greenwood bisa memberi banyak ancaman bagi lini depan lawan. Mereka cepat, bergerak dengan cair dan tajam. Trio ini juga bisa jadi proyek masa depan United. Gaya Sir Alex. Manchester United pernah identik dengan formasi 4-4-2 pada era Sir Alex Ferguson. Formasi ini mungkin terkesan kuno, tapi Sancho bisa membuatnya bekerja dengan sangat bagus. United punya dua pemain cepat dan bisa bermain dengan gelandang sayap. Selain Sancho, ada Daniel James yang bisa memainkan peran ini. Bukankah kecepatan dan umpan crossing Sancho dan James sangat menjanjikan? Bruno Fernandes absen. Fernandes menjadi otak pemain United sepanjang musim 2020-2021. United sangat bergantung pada Fernandes untuk menciptakan peluang. Sancho bisa memberi opsi lain jika Fernandes harus absen atau harus dirotasi. Sancho bisa bermain untuk peran nomor 10. Sancho punya umpan terobosan yang bagus. Sancho juga punya visi yang piawai dengan Dortmund. Lupakan Martial. Anthony Martial tampil di bawah performa pada musim 2020-2021 lalu.
Sancho pun bisa menjadi solusi atas buruknya performa Martial. Sancho bisa memainkan peran sebagai winger kiri dan Rashford menjadi penyerang tengah. Posisi winger kanan bisa jadi milik Mason Greenwood. Formasi yang paling ideal. Posisi ideal Jadon Sancho adalah winger kanan. Kemampuan Sancho akan nampak sangat prima jika diaplikasikan pada formasi 4-2-3-1. Namun, Mason Greenwood akan menjadi korbannya. Greenwood tetap punya masa depan di United. Beberapa laga terakhir musim 2020-2021, dia bermain untuk peran nomor 9. Greenwood bisa jadi pengganti Edison Cavani di masa depan. Ya itulah berita hari ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Salam hangat, and bye-bye.